Dampak banjir lahar di Lumajang merusak dan merendam 106 kota, 70 hektar tanaman dan pangan dan hortikultura. Bahkan sejumlah lahan pertanian warga kini berubah menjadi jalur aliran sungai. Salah satu titik pertanian yang terdampak banjir lahar Semeru berada di Desa Gondoruso, Kecamatan Pasirian Lumajang. Tanya terpendam pasir, sejumlah lahan pertanian warga kini berubah menjadi jalur aliran sungai. Para petani pun hanya bisa pasrah sambil berdoa proses normalisasi sungai oleh pihak pemerintah setempat segera tuntas dilakukan. Selain itu, hektaran lahan pertanian warga juga terpendam material pasir, bahkan tingginya material menutup hampir keseluruhan area persawahan. Data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lumajang, total terdapat 106,70 hektar lahan pertanian warga terdampak banjir lahar, dengan rincian 75,35 hektar tanaman pangan padi dan jagung serta 31,35 hektar tanaman hortikultura sayur dan buah-buahan. Ya habis ketutup pasir ya, Pak. Pasir, ya? Pasir. Ini padi usia berapa, Pak? Pasirnya 35-an kira-kira. Padinya usia berapa ini, Pak? Usia padinya 80-an. 80 hari ya. 80 berarti kalau hari. Panen panen 100 panen ya. Berarti tinggal 20 hari, Pak. 20 ya? Hari panen. Ini otomatis gagal panen ya, Pak? Gagal panen. Luasan berapa, Pak? Luasnya ini 25 sini, sisi timur 25. Jadi berarti di saya itu setengah hektaran. Ini kerugiannya berapa ini, Pak? Ya, kerugiannya itu biayanya toh 35, jadi penghasilannya semuanya asalnya 10 jutaan kira. Ini sudah gagal panen. Ya, sementara untuk tanaman horti ini ada sekitar 31,35 hektar yang meliputi tanaman cabai dan yang terluas kayaknya ini di daerah Tempur Sari 12 hektar. Itu ada berapa kecamatan, Pak, yang terdampak? Kita yang terdampak di sini ada Tempur Sari, Pasirian, Lumajang, Pronojiwo. Itu yang banyak yang terdampak termasuk Sukodono. Kalau upaya dari pemerintah seperti apa ini? Sementara ini kita masih melakukan pendataan secara keseluruhan dari kerusakan itu seperti apa. Dan memang kalau nanti untuk tanaman-tanaman yang rusak mengalami kerusakan, nanti coba kita ajukan kepada kementerian untuk adanya bantuan baik itu benih maupun mungkin sarana yang lain yang bisa untuk segera memulihkan kondisi kerusakan yang ada. Hingga kini pemerintah Kabupaten Lumajang terus berupaya melakukan pemulihan pasca bencana yang ditargetkan tuntas hingga tenggang waktu 4 bulan ke depan. Yogi Nugroho, CTV.